Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar untuk menuliskan nama-nama file yang ada di penyimpanan ya, yang ada di folder. Kita tulis ulang nama filenya di dalam Excel. Itu secara otomatis gitu ya. Oke, sahabat-sahabatku. Itu yang akan kita lakukan. Sekarang kita langsung praktek saja ya, biar lebih paham apa yang saya maksud. Jadi sahabat-sahabatku, yang saya maksud adalah misal kita memiliki sebuah file ya. Saya buka suatu folder. Nah, kita memiliki sebuah file seperti ini, PDF ya. Ini ada 12 file. Nah, 12 file ini contoh ya, teman-teman. 12 file ini merupakan 12 file atau 12 data penjualan selama setahun. Di nomor 1 ini ada penjualan Januari, penjualan Februari, penjualan Maret, sampai penjualan Desember gitu ya. Jadi yang saya maksud, kita menuliskan nama-nama file ini, kita pindahkan ke dalam Excel secara otomatis. Kalau misalnya kita menemukan data ribuan ya, kalau ini kan hanya 12 ya kan, kalau hanya 12 mungkin disalin ulang ya, salin ulang nama filenya di Excel mungkin tidak terlalu memakan waktu yang lama. Tetapi kalau misal kita mendapatkan data yang sudah ribuan, itu akan memakan waktu yang lama. Misal contoh seperti ini, ini file Excelnya tadi kita buka ya, kita coba buat setengah gini, ini juga kita buat setengah. Nah, misalnya begini teman-teman, kita buat nulis secara manual ya. Misalnya gini, tulis nomor manual nomor satu ini ya. Jadi satu data penjualan Januari. Gini, dua data penjualan Februari dan seterusnya. Saya rasa kalau kita mulai seperti ini sampai 12 mungkin ya waktunya tidak terlalu lama. 12 ini ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember ini. Tetapi kalau misalnya kita menemukan data ribuan, tentu kan akan memakan waktu lama. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana caranya nama-nama file yang ada di folder ini yang berupa PDF ini, itu kita salin, kita tulis ulang di sini tanpa menulis manual seperti ini. Ini kan manual banget ya caranya ya. Nah, pasti akan memakan waktu lama kalau datanya banyak. Nah, caranya gimana, cara otomatisnya? Jadi begini teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan copy di foldernya. Ini foldernya ini ya, di folder ini kita melakukan copy, kita klik kanan. Nah, yang kita pilih adalah copy address Aztec ya, copy address Aztec. Jadi di sini klik kanannya, kita pilih copy address Aztec. Nah, setelah kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian kita klik kanan lagi, tekan paste ya, paste seperti biasa, gitu. Atau Ctrl V ya. Nah, sudah dapat ini alamatnya. Nah, alamat file ini yang dalam folder, sudah dapat alamat dalam folder ya, seperti ini. Maka di ujung ini teman-teman tambahin garis miring atau slash bintang itu maksudnya adalah seperti ini, garis miring ini seperti ini tambah bintang ya, ini ya. Jadi tambah garis miring seperti ini dan bintang. Kemudian kalau sudah begini teman-teman, sudah oke. Kita besarin ya biar enak ya, karena kita sudah nggak memerlukan data ini, tidak memerlukan atau tidak perlu menampilkan data ini, karena kita tadi kan sudah copy ini tadi ya, Aztec tadi ya, address Aztec. Kita besarin ya biar enak. Kalau kita sudah dapat alamat di mana file yang akan kita tulis ulang itu alamatnya ya, ini alamat file di mana yang akan kita tulis ulang tadi ya. Setelah seperti ini, teman-teman masuk di menu atas, pilih formula ini ya, pilih formulas. Setelah pilih formulas, pilih yang name manager ya.
ini teman-teman. Teman-teman pilih name manager, kita klik, nanti keluar seperti ini name manager. Kemudian pilih yang new. Nah, kemudian pilih yang new. Di name ini teman-teman tuliskan mau dikasih nama file apa. Misalnya di sini saya kasih nama file data gitu aja ya. Saya kasih nama filenya data. Terus kemudian reverse to-nya itu kita buat fungsinya. Jadi reverse to-nya kita buat fungsinya yaitu sama dengan file, tulis gini ya, files, kemudian buka kurung, kemudian kita klik alamat di mana file yang mau kita tulis itu tadi. Jadi ini ya yang sudah kita buat tadi ya, ini alamatnya kan. Berarti kita klik aja di sini teman-teman, file buka kurung, kemudian klik di sini teman-teman, klik, kemudian tutup kurung, kemudian kita oke, kemudian kita close. Oke, sudah jadi. Terus kemudian kita tinggal memunculkan nama-nama tadi. Jadi kita tinggal memunculkan ini nama-nama file ini ya secara otomatis. Jadi secara otomatisnya sama dengan kita menggunakan rumus index seperti ini ya. Kita index buka kurung, kemudian kita tuliskan nama file yang kita buat tadi. Nama filenya apa? Data ya, yang kita buat tadi kan data. Nah ini sudah muncul data. Kita klik, kemudian koma, kemudian row, tulis row seperti ini, row, buka kurung lagi, kemudian klik, letak di mana alamat ini ya, alamat file tadi ya ini. Nah, jadi letaknya ini di mana, di A1, berada di sel A1 dia, berarti row buka kurung A1. Kemudian enter. Yes. Nah, jadi ya, kalau sudah jadi ini teman-teman tinggal tarik aja. Tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi ya. 1 10 12 123 ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi. Teman-teman, nama-nama ini untuk memunculkannya secara otomatis seperti tadi. Ya, jadi ya nih. Sangat gampang ya teman-teman ya, bagaimana cara untuk memunculkan daripada nama file yang ada di dalam folder seperti ini tanpa kita mengetik ulang secara manual gitu ya. Tinggal itu tadi caranya, pakai indeks kemudian kita tarik. Jadi ini tinggal dirapikan aja datanya. Kalau merapikan gampang, tinggal di blok ini, tinggal di copy, kemudian tinggal diurutkan gitu. Baiklah teman-teman, begitulah caranya untuk memunculkan nama file yang ada di dalam folder ke dalam sel yang ada di Excel. Baiklah sahabat-sahabatku, untuk kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis secara otomatis nama file yang ada di Excel. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan jangan lupa dukung terus channel ini biar berkembang dengan cara subscribe, like, dan berkomentar. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.